Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Ya. Sebelum perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Prawira dari Yayasan Terumbu Karang Indonesia, juga salah satu lulusan baru dari Ilmu dan Teknologi Kelautan IPB. Terima kasih kepada Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan ke-7 Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Nusa Cendana yang memberi kesempatan untuk publikasi dari penelitian dan juga presentasi daring seperti itu. Langsung saja, penelitian ini yang saya jalankan berjudul Pengamatan Struktur Komunitas Karang Keras Hidup Sebelum dan Sesudah Tsunami tahun 2018 di Pulau Sangiang, yang ditulis oleh saya sendiri, Muhammad Aditya Prawira, dengan bimbingan Dr. Ernat Hawisham Madupa SPMSI, Dr. Ofri Johan SPMSI, dan Idris SPI MSI. Langsung saja, adapun outline dari presentasi saya kali ini yaitu ada pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Masuk ke pendahuluan, terumbu karang merupakan ekosistem yang berasal dari hewan karang yang dapat menghasilkan endapan kalsium karbonat atau terumbu dengan bantuan alga endosimbion. Menurut Suarsono 2008, peran ekologi dari terumbu karang yaitu sebagai habitat hidup, tempat mencari makan, tempat berpijak, daerah asuhan, dan juga tempat berlindung. Adapun menurut Warret All tahun 2016, kerusakan terumbu karang terbagi menjadi dua yaitu dari sebab manusia dan juga sebab alami. Adapun dari sebab manusia yaitu dari alat tangkap yang tidak ramah lingkungan serta pariwisata yang tidak bertanggung jawab. Baik dari alami yaitu dari perubahan suhu air laut, gempa bumi, letusan gunung berapi, dan juga tsunami. Menurut Subhanet All tahun 2020, kerusakan terumbu karang juga bisa berasal dari overfishing, nutrisi berlebih, dan juga sedimentasi. Pada tanggal 22 Desember 2018, meletusnya Gunung Anak Krakatau menyebabkan tsunami Selat Sunda yang berdampak pada Provinsi Banten dan Lampung sekitarnya. Menurut Skinner dan Porter 1995, mengatakan bahwa karakteristik dari tsunami yaitu memiliki kecepatan gelombang sampai 950 km per jam, serta panjang gelombang mencapai 200 km. Karakteristik tersebutlah yang dapat berpotensi merusak ekosistem pesisir, terutama ekosistem terumbu karang. Tsunami dapat menyebabkan kerusakan habitat terumbu karang. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Madupa et al. Tahun 2016, di mana bahwa gangguan alam memungkinkan menyebabkan berbagai perubahan pada komunitas karang. Kerusakan pada terumbu karang dapat menyebabkan terganggunya kelangsungan ekosistem, mengingat ekosistem terumbu karang memiliki peran penting bagi biota asosiasi yang hidup di sekitarnya, Zamini 2015. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji struktur komunitas terumbu karang serta densitas sebelum dan sesudah terjadinya bencana tsunami pada 22 Desember 2018 di Pulau Sangiang. Masuk ke metode, penelitian dilakukan di Pulau Sangiang, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang, Provinsi Banten pada 3 lokasi penyelaman yaitu Legon Bajo, Legon Waru, dan juga Tembuyung. Lalu pengambilan data dilakukan oleh Yayasan Terumbu Karang Indonesia pada 2 kali kesempatan yaitu 22 sampai 23 Agustus tahun 2016, lalu 16 sampai 18 Februari tahun 2019. Lalu di sini saya tambahkan, saya arsir bahwa penghasilan tersebut dari wilayah terdampak bersumber dari BPBD Lampung dan juga BPBD Banten. Jarak pusat tsunami ke lokasi penelitian kurang lebih sejauh 50 km dengan titik penyelaman sebelah timur Pulau Sangiang. Sedangkan sisi pulau yang terpapar tsunami langsung merupakan bagian barat pulau, reruntuhan yang terhempas gelombang terbawa kembali ke laut yang menjadikannya sampah. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan yaitu pH meter, refraktometer, secidis, floating dredge, GPS, alat dasar selam, alat scuba, alat tulis bawah air, roll meter, penggaris, dan software yang saya gunakan yaitu Microsoft Excel, ArcGIS, dan juga ODV. Pengambilan data dilakukan menggunakan transek sabuk yang diadaptasi dari Hill dan Wilkinson tahun 2004.
sepanjang 20 meter sebanyak 3 kali ulangan dengan jeda 5 meter dan juga lebar 1 meter. Pencatatan data karang dilakukan hanya pada karang keras hidup saja yang dicatat, yaitu jenis karang, jumlah koloni karang, dan juga ukuran karang. Klasifikasi ukuran berdasarkan Estradivari et al. Tahun 2009, di mana ukuran small atau kecil kurang dari 5 cm, ukuran medium atau sedang dari 5,1 sampai 25 cm, ukuran large atau besar lebih dari 25 cm. Lalu dilakukan analisis data, yaitu berupa densitas, indeks keanekaragaman Shannon Winner, indeks keseragaman Evenness, indeks dominansi Simpson. Lalu, saya lakukan uji statistik ANOVA 2 arah sebanyak 5 kali analisis dengan faktor dan variabel seperti berikut. Masuk ke hasilan pembahasan. Struktur komunitas karang keras dapat dilihat dari indeks keanekaragaman yang dilambangkan oleh aksen, indeks keseragaman yang dilambangkan oleh E, indeks dominansi yang dilambangkan oleh C. Secara umum, indeks keanekaragaman memiliki nilai yang meningkat. Meskipun memiliki nilai yang meningkat, pada kedua tahun, indeks keanekaragaman tergolong indeks keanekaragaman yang sedang. Hal ini mengindikasikan bahwa penyebarannya juga yang sedang. Secara khusus, Logon Bajo mengalami penurunan. Logon Waru dan Tembuyung mengalami peningkatan. Secara umum, indeks keseragaman memiliki nilai stabil. Pada kedua tahun, indeks keseragaman memiliki kategori yang tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa komunitas yang stabil. Secara khusus, Logon Bajo mengalami penurunan, Logon Waru mengalami stabil, dan Tembuyung mengalami peningkatan. Secara umum, indeks dominansi mengalami penurunan. Meskipun mengalami penurunan di tahun 2019, indeks dominansi pada kedua tahun tergolong indeks dominansi yang rendah. Menurut Muksid et al. Tahun 2016, dominansi yang rendah menunjukkan bahwa perairan masih mampu mendukung kehidupan karang sehingga tidak terjadi persaingan yang menyebabkan spesies tertentu saja yang dominan. Secara khusus, Logon Bajo mengalami peningkatan, Logon Waru dan Tembuyung mengalami penurunan. Struktur komoditas pada ketiga lokasi terjadi penurunan secara tidak merata. Menurut Sringoringo 2007, kerusakan yang berkaitan dengan tsunami bersifat tidak merata dan berkaitan langsung dengan topografi bawah laut serta bentuk dan struktur terumbu. Hasil uji statistik menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan di kedua tahun. Hal ini mengindikasikan ketiga lokasi hanya terkena dampaknya sedikit saja. Diduga ada faktor pelindung dari ketiga lokasi. Posisi daratan utama merupakan lokasi pengambilan data diduga merupakan salah satu faktor penghalang dari dampak tsunami. Secara umum, suku karang yang berada di Pulau Sangiang terbagi menjadi 14 suku. Dapat dilihat di sini, pada tahun 2016, suku Fungide memiliki densitas tertinggi yaitu sebesar 1,76 koloni per meter kuadrat di tahun 2016. Sedangkan tahun 2019, suku Acroporidae memiliki densitas yang tertinggi sebesar 6,55 koloni per meter kuadrat. Sedangkan pada tahun 2016, suku Musidae memiliki densitas terendah yaitu sebesar 0,05 koloni per meter kuadrat. Pada tahun 2019, yang terendah terdapat pada lokasi Cariopinidae sebesar 0,03 koloni per meter kuadrat. Grafik tersebut menunjukkan 10 marga dengan densitas tertinggi di tahun 2016 dan perbandingannya di tahun 2019. Dapat kita lihat di sini marga Ceratophora merupakan marga memiliki densitas tertinggi di tahun 2016 sebesar 1,55 koloni per meter kuadrat. Sedangkan pada tahun 2019, marga Montipora merupakan marga memiliki densitas tertinggi, yaitu sebesar 4,6 koloni per meter kuadrat. Selanjutnya, saya akan memaparkan karakteristik dari marga tertinggi pada kedua tahun. Marga Montipora merupakan marga memiliki densitas tertinggi di tahun 2019. Menurut Suarsono 2008, karakteristik dari marga Montipora itu memiliki bentuk pertumbuhan koloni yang berupa lembaran, merayap, bercabang, submasif, serta koralit kecil yang tenggelam, tidak mempunyai septa, lalu permukaan koloni yang selalu terlihat kasar. Karakteristik tersebutlah merupakan salah satu faktor bahwa marga Montipora dapat memiliki densitas yang lebih tinggi dibandingkan marga yang lainnya. Marga Ceratophora merupakan marga memiliki densitas tinggi di tahun 2016, namun mengalami penurunan di tahun 2019.
Adapun, menurut Suarsono 2008, karakteristik dari marga Ceratopora yaitu memiliki bentuk pertumbuhan koloni yang bercabang, serta percabangan yang kecil, dan ramping serta bersatu. Karakteristik tersebutlah yang dapat berupa salah satu faktor bahwa marga Ceratopora memiliki penurunan di tahun 2019. Menurut Picquet et al. Tahun 2015, bentuk pertumbuhan karang yang masif lebih mampu menahan gelombang yang kuat daripada bentuk pertumbuhan yang bercabang dan juga mendigital. Dari tabel tersebut, dapat kita lihat densitas total di ketiga lokasi pada kedua tahun. Dapat kita lihat tentunya di sini, Labuan Bajo pada tahun 2016 memiliki densitas tertinggi dan juga tahun 2019. Namun, pada tahun 2016 maupun 2019, lokasi Tembuyung memiliki densitas yang terendah. Meskipun seperti itu, pada ketiga lokasi memiliki nilai yang meningkat di tahun 2019. Adapun beberapa faktor peningkatan. Yaitu yang pertama, ditemukannya transplantasi karang pada tahun 2017 di lokasi Labuan Bajo dan Labuan Waru. Hal ini mendikasikan adanya bantuan dari produksi larva meskipun memang potensinya tidak terlalu besar. Selain itu, terdapat juga rekrutmen pada lokasi ditandai oleh densitas kategori small atau kecil. Menurut Koran dan Carson tahun 2000, ketika terumbu karang tetangganya rusak, maka terumbu karang tetangganya akan turut membantu dalam penyebaran larva sehingga suatu jenis tidak punah. Menurut Salim 2012, ketika terumbu karang tetangganya juga rusak, maka karang lokal yang tersisa akan turut membantu dalam penyebaran larva. Menurut Rudy et al. Tahun 2005, kondisi terumbu karang sekitar yang baik akan mengindikasikan bahwa rekrutmennya yang baik. Menurut penelitian Aprilian tahun 2019, kategori terumbu karang dari lokasi Labuan Bajo dan Labuan Waru memiliki nilai yang tinggi dan juga indeks kesehatan berdasarkan tingkat resiliensi dan juga tutupan substratnya tergolong baik, sehingga hal ini mengindikasikan bahwa lokasi tersebut memiliki rekrutmen yang baik. Menurut Salim tahun 2012, keberadaan karang dewasa yang matang secara seksual juga dapat membantu dalam produksi larva yang banyak. Semakin banyak karang dewasa yang ada, semakin banyak juga produksi larva yang diproduksi. Selain dari terumbu karang lokal, terdapat juga rekrutmen dari alam, yaitu hal ini didukung oleh posisi Pulau Sangiang yang terpapar arus yang memasuki Selat Sunda, dapat diindikasikan bahwa terumbu karang Pulau Sangiang menjadi terumbu karang penampung atau menurut Salim 2012 disebut Sing Reef. Namun perlu dikaji lebih lanjut mengenai Short Reef atau terumbu karang sumber. Densitas total pada lokasi Tembuyung memang memiliki nilai yang rendah dibandingkan dua lokasi lainnya. Ternyata menurut penelitian Aprilian tahun 2019, di lokasi Tembuyung ini berkorelasi atau berhubungan erat dengan makroalga dan patahan karang. Keberadaannya paling banyak ditemukan pada lokasi ini. Menurut Esra Divari et al. Tahun 2009, mengatakan bahwa hamparan patahan karang dan pasir merupakan substrat yang tidak stabil karena dapat mudah terbolak-balik oleh arus dan ombak, membuat planula karang menjadi susah menempel. Menurut Subhan et al. Tahun 2014, mengatakan daerah-daerah yang sudah dikuasai oleh makroalga biasanya sangat sulit untuk direhabilitasi. Grafik tersebut berupa densitas koloni karang keras berdasarkan diameter panjang. Dapat kita lihat di sini, pada tahun 2016 tertinggi pada kategori small terdapat pada lokasi Labuan Bajo, sedangkan tahun 2019 terdapat pada lokasi Tembuyung. Pada kategori medium, tahun 2016 tertinggi terdapat pada lokasi Labuan Bajo, dan tahun 2019 terdapat pada lokasi Labuan Waru. Pada kategori large, tertinggi tahun 2016 maupun 2019 terdapat pada lokasi Labuan Bajo. Menurut Esra Divari et al. Tahun 2009, kategori large terkadang dapat membentuk hamparan yang tidak bisa dipisahkan antar koloni dan bisa juga berupa bongkahan masif yang besar. Dapat kita lihat juga di sini bahwa kategori large menandakan banyaknya karang dewasa yang membantu dalam memproduksi larva menurut Salim tahun 2012. Menurut Obura dan Grims di tahun 2009, bahwa rekrutmen karang yang ditandai dari kategori small yang kurang dari satu koloni per meter kuadrat ini, tingkat rekrutnya rendah, sehingga koloni karang dengan kategori small ini cukup rentan jika terkena gangguan. Tabel berikut menunjukkan kondisi kualitas perairan pada ketiga tahun, yaitu 2016 sebelum tsunami, 2018 saat kejadian tsunami, dan 2019 sesudah tsunami. Secara umum,
Kondisi kualitas perairan termasuk dalam rentang baku mutu menurut Kepmen LH nomor 51 tahun 2004 tentang baku mutu air untuk terumbu karang. Namun, meskipun seperti itu, nilai salinitas sebelum dan sesudah tsunami tidak termasuk dalam rentang baku mutu. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai salinitas kurang mendukung dalam pertumbuhan terumbu karang. Meskipun seperti itu, nilai salinitas tersebut masih dalam ambang batas bagi karang. Masuk ke penutup. Adapun kesimpulan dari penelitian saya ini yaitu, struktur komunitas setelah tsunami tidak mengalami perubahan yang signifikan. Ditunjukkan oleh tidak ada perubahan yang signifikan pada indeks keanekaragaman, indeks keseragaman, dan indeks dominansi di setiap lokasi. Namun, densitas total dari sebelum dan sesudah tsunami berbeda nyata. Densitas sesudah tsunami mengalami kenaikan yang signifikan. Kualitas air cenderung homogen pada ketiga lokasi baik sebelum dan sesudah tsunami. Saya mengucapkan terima kasih kepada PT Asahi Mas Chemical atau ASC, Yayasan Kehati, dan juga Yayasan Terangi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut dalam proses penelitian di Pulau Sangiang. Berikut merupakan dokumentasi lapang pada ketiga lokasi, yaitu lokasi Labuan Bajo, lokasi Labuan Waru, dan juga lokasi Tembuyung. Terima kasih dari saya. Jika ada pertanyaan, bisa melalui WhatsApp atau email, atau yang tertarik untuk penelitian lebih lanjut. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalas Viva, Jaya Mahe.